Saudara, dua kelompok warga terlibat tawuran di Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini, satu warung milik warga dibakar. Warung milik warga Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan dibakar oleh sekelompok warga yang melakukan penyerangan ke daerah itu. Tidak hanya dibakar, pemilik warung juga terkena sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok warga yang melakukan penyerangan. Warga setempat sempat melakukan perlawanan sebelum polisi dan TNI dapat membubarkan warga yang bentrok di lokasi. Kepolisian saat ini masih memburu para pelaku penyerangan. Pas saya mau nutupin golkas kecil, mau ngamanin, nah itu saya kan lagi kayak gini, mau ngambil kunci kayak gini, pas gak taunya langsung dibacok dari belakang. Saya banyak yang bawa saja, iya banyak yang di sini nih, anak-anak muda apa gimana, Pak? segini lah orangnya lah.